Halo bro, selamat datang kembali di channel YouTube kami yaitu Androcomnet. Mari kita berteman dengan cara klik subscribe, kemudian klik tombol lonceng yang ada di sebelahnya hingga jadi tombol lonceng berdering. Maka dengan begitu Anda adalah orang pertama yang akan mendapatkan notifikasi setelah kami mengupload video terbaru. Mari kita langsung menuju ke videonya. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, di video kali ini admin akan membahas tentang cara membuat opening atau intro video ASAP di HP Android. Nanti intro yang kita buat di tutorial ini jadinya seperti ini. Oke, langsung saja kita praktekkan. Di sini admin menggunakan aplikasi yaitu KineMaster dan PixelLab. Bagi teman-teman yang belum mempunyai aplikasi KineMaster full version yang sudah dilengkapi dengan video layer dan chroma key tentunya tanpa watermark juga, silahkan di-download di video admin yang ini. Atau linknya sudah admin sediakan di i-card pojok kanan atas. Oke, langsung saja sekarang kita buka PixelLab. Kemudian di sini dirubah ukurannya menjadi 1280x720. Kemudian teks ini diganti menjadi nama channel YouTube kita. Kemudian klik OK pojok kanan atas. Kemudian fontnya ini kita ganti dulu. Di sini teman-teman bisa memilih font terserah ya, sesuai yang disukai oleh teman-teman. Di sini admin memilih meme font. Kemudian klik OK. Kemudian untuk spacingnya di sini akan admin kasih kisaran 5 ya, kemudian klik centang, kemudian diperbesar lagi untuk fontnya, kemudian posisinya atur pas di tengah-tengah, klik relative position, klik tengah yang atas dan tengah yang bawah, klik centang sebelah kanan, kemudian warnanya kita ganti menjadi pink, kemudian klik centang. Kemudian kita kasih stroke atau garis tepi putih. Silakan diklik centang. Kemudian kita kasih efek 3G. Silakan di sini diatur sesuai dengan keinginan teman-teman. Kemudian kalau sudah silakan diklik centang. Kemudian kita kasih shadow. Kemudian untuk background yang ada di belakangnya kita buat transparan. Oke, kalau sudah gambarnya kita export, kita jadikan PNG. Oke, gambarnya sudah kita export menjadi PNG. Sekarang aplikasi PixelLab-nya kita exit dan kita masuk ke KineMaster Pro. Nah, di sini tadi admin sudah mendownload intro no text di YouTube. Silahkan teman-teman cari saja di pencarian YouTube, langsung diketik intro no text. Atau jika teman-teman tidak bisa mendownloadnya, silahkan lihat video admin yang ini. Link ada di i-card pojok kanan atas. Oke, coba sekarang kita play dulu untuk videonya. Oke, sekarang kita masukkan teks androcomnet tadi yang sudah kita buat di PixelLab. Tentukan dulu posisinya mau ditaruh di mana. Kemudian klik layer, media. Tentukan ukurannya dan posisinya. Kasih in animation, ini admin pakai fade saja. Kemudian speednya kita kasih kisaran 2 lebih ya. Coba sekarang kita play. Yap, sudah jadi ya teman-teman. Sekarang kita kasih untuk link videonya. Kemudian kita ganti untuk fontnya. Sini admin menggunakan Droid Sans saja. Kemudian klik centang pojok kanan atas. Tentukan munculnya di sebelah mana. Oke, dari sini kita munculkan di sini ya. Klik icon gunting ini, kemudian trim to left of playhead.
Kemudian kita atur posisinya, kita taruh di bawahnya, kita besarkan lagi. Yap, kira-kira di situ. Kemudian klik centang pojok kanan atas. Kita kasih in animation. Speednya kita atur, kemudian klik centang. Coba sekarang kita play. Oke, sekarang kita potong bagian terakhirnya. Yap, jadi di sini kita potong untuk trim to right of flyhead untuk semuanya ya, untuk videonya juga. Coba sekarang kita play dari awal. Yap, sudah cantik banget ya teman-teman. Sekarang kita export videonya. Save video to gallery, di sini admin pilih yang high definition saja. Oke, sekarang video kita sudah selesai di render. Coba sekarang kita lihat hasilnya. Yap, sudah jadi ya teman-teman, sudah bagus banget, dan intro atau opening videonya sudah siap Anda pakai di project video teman-teman semua. Silahkan dipraktekkan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe dan like jika teman-teman suka dengan video ini. Share kepada teman-teman semua jika dirasa video ini bermanfaat. Oke, cukup sekian video hari ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.